Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Banyakkan orang apa sih? Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Kita
Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Akan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang bertutup. Masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan COVID-19. Marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar.
Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku pentas di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, waspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Thank you.
masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk maklumat, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Kesihatan Negeri Sabah, sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kepolisan! Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Jangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Setiap kali berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah beralasan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda.
Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Di seluruh negeri Sabah, virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Pada masa kini, berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan pergi. Rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer.
orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan. Perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Akan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Okay guys, begitulah tadi kita punya IOW bagi kawasan Limbahau dan juga Kawang. So, kita harapkan semua dalam keadaan baik dan juga di kesempatan ini kita juga untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Natal, iaitu Hari Christmas kepada semua semua rakan-rakan yang beragama Kristian lah. Okay, Happy Christmas dan juga Happy New Year. Oh ya, ada macam apa? Lapar. Okay, lepas ini kita jadi makan lah. Kita cari makan dan lihat, and then kita jumpa lepas ini sambutan Hari Christmas. Jalan berbatu, guys. Jadi saya punya tenaga pun sudah kurang. So kita jumpa nanti lah next video. Okay, bye.